dan Pak Etrot sudah bernostalgia di tempat kami menikah dulu. Kan malam romantis bareng dengan mamanya Pak Etrot. Sekarang ini ada yang mau menantang kami untuk bermain games. Mereka tidak tahu kalau tim aku dan Pak Etrot pasti bakalan menang. Mas, kita mau nantang permainan yang lain, ya? Main apa? Kita mau nantang yang lain. Yang berikutnya pasti tim RR ini menang. Oke, aku akan menantang tim Hard Rock untuk main melakukan tantangan kita. Oke, kita tantang mereka yang gak bisa. Ya, kita akan tantang. Oke, dua tantangan kami kalah. Tapi tantangan kali ini biar kami yang ngasih langsung. Saya yakin mereka pasti kalah. Ini dia. Ha, benda imajinasi. Baik, kita mulai permainannya. Yang pertama saya akan mulai karena saya yang meminta ini. Mereka pasti nggak bisa. Mereka pada ha. Mereka paling bisa main biliar. Ah, nggak bisa bikin gini. Gue nggak bisa. Oke, yang pertama adalah. masuk ke dalam kereta. Jigi. Pegangan kereta. Masa kita kalah ya? Iya.
Ini kan permainan kita kan, pasti iya, kita menang. Iya, iya, yuk cepat. Ayo berpikir jangan terlalu lama, oh, kawan. Selamat siang, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Coba-coba pasti. Opi kipas angin. Opi kipas. Gede banget. Gede banget. Coba-coba satu lagi nih ya. Pasti gak bisa. Pasti gak bisa. Kirain tadi lagi kayaknya. Coba. Apalagi dong? Ayo, mereka lain. Oh, masuk. Kayaknya ada, oh, ada. Tilih. Oh, tenis. Kepikiran, ya Allah, kepikiran. Oke, okay, sekarang tinggal yang ini aja. Apa? Nilai. Oke, okay, penilaiannya adalah kami yang menang. Jadi, menangnya adalah... Dia masak-masak yang apa-apa. Dan pemenangnya adalah Tim Haro. Yeay. Haduh, pemirsa, padahal aku dan Pak Eprot udah yakin banget bakalan menang di pertandingan tadi. Heh, enggak taunya malah kalah. Ya pemirsa, gak terasa udah waktunya aku dan Pak Eprot undur diri. Jadi buat yang penasaran seperti apa hukuman yang akan kami jalani, saksikan di episode selanjutnya. Seru banget loh pemirsa. Nah untuk saat ini kami pamit dulu ya. Jangan lupa minggu depan saksikan Comedy Traveler bersama aku Rina Nose. Bye bye. Pak Eprot mah duluan jalannya. Mungkin dia malu kali ya. Soalnya tadi abis kirim-kirim lagu gitu, pesan-pesan lagu gitu. Ini waktunya gitu. Udah tidur duluan. Gitu, pura-puranya tidur gitu. Biar gak ini, biar gak tensin. Dia gak bisa jalan. Pak Eprot, aku hanya mau mengucapkan terima kasih ya atas kirimannya. Dikasih pemusik-pemusik itu nyanyi, ku tak bisa jauh darimu. Makasih ya Pak Eprot. Pak Ngaminnya ngomong gini, saya mau dititipin lagu buat Mbak Rina, katanya gitu. Terus lagunya, ku tak bisa jauh-jauh darimu, gitu. Romantis tuh. Oh enggak, tadi duluan sakit perut, makan udang. Kalau mereka aja biar mereka bisa dapat duit. Namanya juga lagi ngamen kan? Oh iya. Kurang ngamen, ini minta terus ini ada kiriman, apa nanti kita kasih uang. Cuma orang begitu. Oh iya, jangan-jangan begitu. Yaudah deh, kasih banget.